Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rekom Sedikin, Yogikan, dan Satwa ID. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini nih, gue lagi berbahagia banget ya. Lagi senang, hati riang, dan gembira pokoknya kok guys ya. Nih, jadi di kesempatan kali ini nih, peliharaan gue nih, si Ica dan si Ici ini sudah melahirkan dengan selamat guys ya. Dan sudah mempunyai 5 ekor anak nih guys nih. Anak kelinci si Ica dan si Ici nih. Ini dia nih guys nih, kelincinya nih guys nih. Sudah ada di tangan dan ini sudah mulai belajar makan tentunya. Ini udah umur 20 hari. Karena bagi orang teh guys ya, selain memelihara ikan ya, selain koleksi ikan, tapi juga hobi ke satwa-satwa ya. Dan yang sekarang masih ada dipelihara yaitu kalau ikan udah termasuk guys ya, kalau ikan banyak banget ya yang di sini, malam-malam yang di depan masih banyak. Selain ikan itu ada kelinci nih, ini udah anaknya nih guys nih, 5 ekor, ada musang, ada otter, saya pelihara musang juga, pelihara otter juga, pelihara bajing juga ya, tupai, dan pelihara apa lagi ya, tupai ada, otter ada, musang ada, kelinci dan ikan ya guys ya, yang sekarang masih ada. Untuk hewan-hewan yang lainnya, datang-datang yang lainnya sudah pada gak ada guys ya, nanti diperbanyak lagi lah ya koleksi-koleksi binatangnya teman-teman ya, jadi gak fokus ikan lah, karena saya pecinta binatang-binatang yang lucu seperti ini teman-teman nih, mantap ya. Nih udah beranak nih teman-teman, jadi ini umurnya udah 20 hari teman-teman ya, udah belajar makan teman-teman ya. Nanti kita lihat ya, kita coba kasih makan teman-teman ya. Teman-teman kita lihat ya, seberapa si kelucuan si kelinci ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman nih ya, tuh itu lagi belajar, pada belajar makan tuh cicinya, dan ada yang ngumpet juga tuh. Nih ini ibunya nih teman-teman nih ya, ibu si kelinci-kelinci ini nih. Wah kabur euy. Nah ini, oh iya teman-teman nih, tadi belum kesebutin ya, satu lagi nih si ulung teman-teman ya. Ini kucing si ulung teman-teman ya, ini nang manggih di pasar karena waktu itu ada anak kucing ini. Waktu dapatnya ini kecil banget dan kurus krempeng. Jadi karena kasihan saya ambil aja dan mandiin. Nah sekarang sudah lumayan gendut nih ya. Sebelumnya ini kurus banget, ini kurus ini nih cuplikannya nih. Dan ini dia teman-teman tuh ya, ibunya ya si Ica. Dan untuk si Icinya ya, yang jantannya itu saya kandangin, dipisahin karena takutnya nginjak-nginjak itu tuh anaknya ngelayakan ya. Karena ini sekarang udah gede sih. Udah 20 hari udah belajar makan. Waktu lahirannya ini segede-gede ibu jari ini ya. Kecil banget kayak anak tikus guys ya. Waktu pas lahirannya, dan ini dia nih si ulung tuh lagi pada makan ya. Makan bareng lagi mukbang guys. Tuh aduh. Ini lucu-lucu banget guys. Aduh, mantap. Nih, kita ambil ya satu nih. Eh, kamu kenapa nih? Ih, si Ici ya. Ih. Kamu kenapa? Ih, lucu banget guys. Aduh. Wow, mantap. Masih kecil, lucu-lucu banget guys. Ici. Itu makan, tuh makan. Oh, udah pada kenyang teman-teman ya. Nih, kita kasih makan dulu teman-teman ya. Nah guys, ini dia nih. Nih si anak kelinci sama si kucing tuh lagi pada main. Oh ya, tadi kura-kura belum gue sebutin guys. Kura-kura ada di depan ya. 4 ekor lagi, dan ini nih lagi pada makan tuh, lagi pada main-main. Ih, si ulung tuh. Nih. Nyamperin tuh. Si kelinci kecilnya nyamper ke si kucing ulung. Yuk, aduh, ditakolan guys. Iya, kucingnya sekarang sudah lumayan ada dagingnya guys. Sebelumnya ini kurus kerempeng banget. Dan ini nih lagi pada belajar makan tuh si kelinci kecilnya. Saya kasih sosin ya. Daun sosin, naon sih sosin bahasa Indonesianya. Pokoknya sosin ya. Di saya mengaranat ini teh. Oh, lagi pada makan. Oh, anjir lucu guys.
Nah, jadi seperti ini guys ya, kelucuan anak-anak kelinci nih yang baru umur 20 hari nih guys nih. Aduh, mantap guys ya. Oke guys, jadi seperti ini ya, kelucuan anak-anak kelinci ya. Anak-anak kelinci yang sangat lucu-lucu nih. Oke guys, nah, terima kasih telah menonton. Untuk teman-teman yang belum like dan belum subscribe, sok mangga di like dan di subscribe dulu channel Hobi Ikan ID ini guys ya, atau channel Hobi Ikan dan Satwa ID-nya. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Saya Irfan Sodikin pamit undur diri. Salam Hobi Ikan ID, salam satu hobi, salam pecinta reptil, salam pecinta binatang, salam pecinta satwa, salam babasehan. Oke teman-teman, bye-bye.